Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pada kenal Pak Luni dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini pada kenal Pak Luni mau memberitahukan tentang membunuh cicak disunahkan dan mendapat pahala 100 kebaikan dalam satu pukulan mati. Saudara mau tahu, pencet tombol subscribe yang tulisan merah dengan gambar loncengnya ya. Biar saudara tahu membunuh cicak disunahkan dan mendapatkan 100 kebaikan dalam satu pukulan. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah Islam. Reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat di dinding dan di langit-langit rumah, termasuk binatang terkutuk akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Untuk itu disunahkan barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam sebuah pukulan, pahala kurang dari 100 kebaikan. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari 100 kebaikan. Pukulah cicak itu dengan satu pukulan, maka pahalanya 100 kebaikan. Disunahkan adalah perkara positif yang tidak wajib dilakukan oleh umat manusia, karena akan tetapi jika dilakukan maka dia akan mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada pahalanya yang menyertainya. Karena selain didasarkan pada cicak yang mengusir dakwah, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis seperti pengaruh negatif cecak terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cecak mengandung bakteri yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Untuk itu bagi saudaraku dimanapun berada, bunuhlah cecak dengan satu pukulan sebelum saudara terbunuh oleh bakteri dan racunnya cecak. Daripada bukan dari Pak Aluni, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.